Anak satu tahun yang mempangku itu. Berarti tangan sekilas aja, sedikit aja. Kopekan. Nah, terus tanganmu main. Eh, tanganmu main di kemaluannya, ya kan? Hah? Oh, BAP udah ada BAP. Ya enggak? Jangan bohong, Mak. Iya. Kamu kan hilap. Iya kan? Nah iya, sampaikan. Oh, saya hilap. Ya saya melakukan itu tuh bukan sadar. Kan gitu kemarin kamu jelaskan ke penyidik, ya, ya kan? Seperti itulah kan. Iya kan? Nah, coba sampaikan. Apa yang kamu rasakan? Saya hilap, Pak. Nah, terus? Yang, terus? Kenapa sampai hilapnya berbuat begitu? Ada nafsu kan? Nah, terus kenapa alasan kamu melakukan hal itu sama anak yang masih balita itu, Pak? Enggak, saya mau timbang dia ya, Pak. Tapi kan tanganmu udah masuk itu, enggak ada. Kamu melakukan hal yang gila, karena enggak sadar itu. Ya. Ya? Gimana perasaanmu pada saat melakukan itu? Apa yang kamu rasakan? Yang kamu rasakan apa? Puas enggak? Ada mengalami kepuasan enggak? Enggak. Sebelumnya memang pernah kayak gitu juga dengan yang lain? Enggak. Terus merasa bersalah enggak? Dengan kamu tidak sadar kamu hilap tadi melakukan itu. Bersalah. Ya? Salah. Kamu punya anak kan? Laki-laki perempuan. Gimana perasaanmu kalau melakukan itu? Atau anaknya yang jadi korban gitu? Nah, gimana kalau anakmu yang diperlakukan kayak gitu? Gimana lah perasaanmu? Nah. Ya. Hah? Ya. Kau kerja apa, Ren? Apa kerja hari ini? Kerja apa? Hah? Kebun apa? Ketak? Padang. Padang. Umurmu berapa? Udah nikah? Istri mau kerja apa? Istri mau kerja apa? Kantor biasa. Apa? Kantor apa? Kantor desa. Kantor desa. Oh, kantor desa. Oh, kantor desa. PNS kah? Enggak. Oh, dari desa.